Tapi saya rasa korang akan dapat A in math sebab video yang saya hantar baru dua orang tengok. Hebat, hebat. Dia bagi hati terbelah. Hebat, hebat. Dua orang je tengok video masuk dia orang hebat lah. Betul lah saya cakap biar pedih kan. Eh. Pedih tu dah sekarang. Tak apalah dua orang tengok tu. Entah tak, yang tengok tu saya dengan teacher. Tengok video sendiri. Tak tengok yang terbaru. Oh, empat. Dan empat. Tak baik. Pernah Jumaat. Oh, baru nak tekan. Kalau tekan, kau nak tekan memanglah view dia naik tak? Dia dia view akan naik selepas sejam. Terus tarik. Tak, tak. Tak boleh. Sudah set dah kat situ. Dan satu lagi. Dia bagi si padu kan? So, apa kau boleh si padu kon? 1 per 3 pi j kuasa 2 t kan? 1 per 3 pi j. J dah ada. X. T. 6. Pi. Dia pi. Sebab nanti pi terhapus. Korang kena expect soalan tu tak adalah simple-simple dia keluar paper. Tapi bila sesuruh bawa ke depan soalan biasa-biasa juga korang buat. Ha. Dulu zaman ni ke depan saya memang lagi soalan ni. Ha. Kalau saya dulu zaman saya sekolah, saya memang pergi soalan ni. Buat soalan macam ni. Ha. Dia kalau dia suruh isi padu, so tulis formula dia dulu. Ha, dapat 6, negatif 6. Tolak kan? So negatif kat mana? Ha, alright. Dah power siut. Kena seorang lagi. Ni kalau kau tak tulis pemilih memang takkan nampak lah. Come on lah. Macam mana lah nak dapat straight A kalau macam ni. Kalau udah straight A, balik-balik kelas sains, balik-balik kelas KA. Bilalah budak PP1 nak dapat straight A. Bilalah budak kelas-kelas lain ni dapat. Kelas lain sebab saya tak tahu, sebab tu saya sebut kelas-kelas lain sebab saya tak tahu. Ha, bilalah kan? Aku menguap pula Zuleika. Eh, disebut A kau menguap pula. Ha, tu ni. Kau sama dengan apa? Dah baru? Oh, tak ngaku ke? Okay. Okay. Patutnya budak kelas sains kena lebih berani. Kalah. Lagi banyak kau masih masa lagi lagi kurang soalan kita dapat buat. Eh nanti hari ni sekeluar aku 5 eh. Anak sekeluar aku 5. Hari ini ada mesyuarat PABC malam. Pagi esok pun mesyuarat PABC. Sebab tu PABC buat ada cabutan tua. Of course nak datang ada basikal kot. Mana tahu dapat basikal. Boleh ke senang. Lepas tu buat wallpaper tu. Cepatlah. Nak buat dulu, buat kat depan dulu. Ih, hari panas ni. Bila lah nak sedap tidur. Bawa, bawa. Eh, dah nak dah. Buat, buat. Saya dah bagi tahu banyak kali tapi korang masih kita nak amalkan. Apa yang korang tahu, korang buat dulu kat depan. Walaupun satu step. Ha. Tapi korang tak nak amalkan juga.
Formula itu rice formula dulu. Aku tahu formula dia. Aku tahu formula dulu. Ha, lepas tu mula baru kita dapat jalan-jalan yang lain. Berarti bukan ni. Ini pun tambah dulu. Oh, dah. Tak nak. Betul lah. Sama lah tambah pun boleh tambah. Dia pun dulu tambah dulu. Sama dengan? Dia bagi cepat dulu. Okey. Sekarang kiri kanan ada pi. Eh? Kiri dan kanan ada pi. Bila berlaku kiri dan kanan ada pi, potong. Sebab kita buat kelebihan ni dibahagi. Ha, sekarang tak perlu buat bahagi, potong ni. Ha, J dah ada kat atas. J dia adalah x at kuadrat. P dia adalah 6. Okay. Right. Okay. Tak payah kena dah. Dah potong pi. Okey, ha, sekarang pindah-pindahkan. Pindahkan semua ke sebelah. Cuma darab. Darab. Yang ni boleh. Ha. Okey, jadi 2 ekor kuasa 2 lah. Tuh dulu, tuh dulu. 2 ekor kuasa 2 kan belah kiri dengan apa? 2 ekor kuasa 2 sama dengan 2x tambah 4. Okey, pindah semua belah kiri. Pertama, okey, nak buat kereta. Empat, empat, empat. Okay, menjadi tujuh x, menjadi dekat, menjadi tujuh x, bawah tu menjadi dekat. Okay. Memulakan kan? Ah, saya tak terkejut awak ni yang akan dapat A ni. Saya sebut dah ni nama orang yang boleh dapat A sebab kebanyakan soalan yang dia boleh buat dia dia. Nanti kadalah lah ya. Afika cakap, kenapa saya tak sebut nama saya? Masalahnya korang soalan-soalan yang mendebarkan korang tak nak buat. Soalan-soalan biasa korang buat. Dia kena push korang diri korang ni. Soalan-soalan yang susah tu push untuk buat. Korang takut nak berhadapan dengan serius salah. Salah lah. Kalau korang takut sekarang, korang akan takut lagi masa beza lagi dahsyat. Kita banyak kali cakap dah. Buat. Jangan takut untuk salah. Ni orang-orang yang asyik duduk ni tak nak buat ni. Okay. So, patutnya awak ni kena amin kalau tadi. Tanya apa lagi ni. Okey. Tapi tengok jawapan ada satu negatif dan satu positif. Ada satu negatif dan satu positif. So kita ambil jawapan yang mana? Yang positif. Sebab panjang tak boleh jadi negatif. Melainkan korang tertipu. Hukum ke bawah tanah negatif lah. Ha, negatif 4 kali negatif 6 kali negatif 8. Buat tu. Okay. Betul lah, hukum ke bawah kan. Ha. Memanglah pengganti hukum dia hukum positif. Tapi kita mesti hukum negatif. Okay. So, ni cari A. Ni cari A. A dapat masukkan kat sini. Lepas tu buat organizer. Ya, akan ada soalan macam ni. Memang ada. Memang akan ada. Ha, cuma kena biasa kalau takut dia jadi percayaan macam ni. Ha. So, bukan saya nak kata soalan ni senang. Soalan ni biasa. Ha, dah jadi patutnya soalan macam ni dah jadi biasa untuk korang dan korang tak patut salah bila jawab. Okay. Ha, so, kena fahamlah maksudnya. Kalau tak faham, pastikan kalau kita usul. Sebab saya takkan ulang-ulang tunjuk video lagi-lagi sebab saya tak nak fokus macam ni pula. Okay. Nak berada selesai. Sebab nak tengok soalan nombor.
53. Ada soalan, sila tanya. Peperiksa pertama ni, kalau ada yang tak lepas 50 ke atas, kita akan belasah dia lah masa session yang kedua ni. Kita akan belasah dia. Orang tu kena banyak buat kereta depan. Tujuh? Boleh. Tujuh eh? Tak, saya herit terus eh? Kita akan tarik herit. Kalau tak nak juga, kalau tak nak juga, saya telefon mak lah. Macam mana saya nak pastikan grade korang naik kalau korang tak nak ke depan kan? Seherit pun tak nak. Ha, jadi depan ni saya seherit. Kalau tak nak, kalau takut seherit, ha, panggillah Pak Wok korang. Kan? Cerita-cerita dekat tu kan dekat apa? Coconut shake. Dah tak, tak sanggup dah tinggal kedai balik rumah terus depan ni. Kedai mana tu ada yang orang cerita kat tu. Nah, korang tak payah tak dah takut. Korang patut rasa secure. Maksudnya korang pergi mana-mana, berlaku apa-apa, orang akan cari signature kan. Ini bukan mana murid. Kau kan. Secure lah. Aku rasa secure. Yang bapak saja dia bayang saya. Ha? Dia bayang saya. Saya yang pergi ke tu. Oh, ya. Itu WhatsApp. Anak buat picture lah. Tanya picture. Ni bukan anak. Anak anak acik ke? Anak murid acik ke? Oh, anak aku. Oh, anak-anak kami banyak. Mana satu ni? Lihat lah eh, awi dengan Fatihah. Ada detail cerita semua ada? Eh. Oh, ya, awal saya tak ada kena mengenai. Tak ada pula. Eh, kau pergi dengan Fatihah? Saya pergi, tapi dengan orang ketiga. Eh, ada siapa orang lagi? Ada dua. Kau berada tuition? Kau berada tuition. Oh. So, budak bukan berada tuition tu lah harus dipersalahkan? Oh. Eh, kita orang yang tiba. Ah, dulu lah. Lain kali nak keluar tak boleh pergi dengan budak tak tuition. Habis. Ah, pergi kedai tu kau kena share sedap kan? Dah, saya tak marah lah. Saya cuma ambil tahulah. Eh, tapi anak buah cicit tu belum kahwin. Yang jual aku pun cicit tu. Memang tengah cari calon menantu untuk dia. Dah kecil macam satu. Adik dia kot. Ya, eh, kecil eh. Tu belakang. Rumah belakang, sibuk ke. Dah, dia nyibuk lah. Kira anak buah cicit yang jual tu malas nak layan. Kacau lah kan. Dia kacau-kacau kan. Ni memang kalau datang sini pun apa buat hal. Boleh nak nak kita ada nak nak buat kita nak apa eh? Nak tengah memang tengah cari calon menantu untuk dia. Laki ni lah.
Oh, kelas ni buat silap sikit kena macam tu eh. Cuba awak silap. Macam semalam lah. Ni dia tanya-tanya, ni siapa yang dapat A? Kami! Kat belakang ni. Kat depan senyap. Kat depan tak dapat A. Yang budak lelaki lah ada berapa baris belakang tu. Kami! Uih, ramai ya? Kami semua ke? Ramai. Lelaki semua. Momen tu akan sampai nanti kat korang. Momen di mana nanti parent korang datang apa salam se cakap terima kasih banyak-banyak kali. Walaupun walaupun dia cakap terima kasih tu hanyalah sebab anak dia lulus admit. Lulus admit je. Saya ni dah. Okay, dia bagi area of skid area. Tinggal tak pernah share kan, tak paham kan? Tak paham. Tak paham. Lalu. Dia tak ustaz lah. Ustaz dah ada. Sudah enggak saya tak lalu saya yang sampaikan yang mana. Oh, juga ya tapi bagi yakin dia tak terhenti. Tak, tak. Dia memang tak boleh sendirikan sebab itu Encik Mazlan telefon tu. Encik Mazlan, the father of something. Alright, okay, 24. Lepas tu dia kata, luas rantau belorek. Apabila luas rantau belorek dikeluar, yang tinggal 84. Ini 84. Cari ni dah buat. Okay. Ini tolong fikir punya kepala otak. Jangan pakai kepala lutut. Dah saya harap ambil. Okay. Jangan nombor 55. Okay. Hasil darah. Tengok macam mana tengok macam mana baca dan tulis. Hasil darah dua nombor ialah. Hasil darah dua nombor ialah 48. Tentu. Okey. Perbezaan antara dua nombor itu ialah 8. Tolak 8. Sama dengan 8. Apakah nombor itu jika kedua-dua nombor itu adalah positif? Maksudnya, dua-dua nombor tu adalah positif. Maksudnya, hasil darah. Dia kata dua nombor kan? Mesti kau nak labelkan XY ke? Kau nak labelkan AB ke? Terpulang lah. Okay. Ni pun XY. Okay. Yang penting korang dah tahu. Korang dah tahu. X darah. Ada dua nombor. Satu nombor tu X. Satu nombor Y yang kita tak tahu apa nombor tu. Tapi korang perlu tahu X tu mesti lebih besar daripada Y. Faham tak? Faham? So, kalau kita soalan macam ni, korang tulis ni dah markah tau. Tulis ni saja dah markah. Kita buat ni. Kita buat jalan kerja ni. Tak, tak.
Tak ada 10. Kalau soalan macam ni kata angkat Tak ada aku kata satu lah. Tak mesti. Syukur dengan apa yang ada. Eh tak, tak boleh. Kena, tak boleh syukur. Kena syukur. Ya. Eh, kena sama lah. Tak. Belajar kat admit ada X, Y, Z. Ha, tinggalkan X, tinggalkan X kan. Ataupun yang ni tinggalkan X. Jadi, 8 tambah Y kan. Tak masuk kan lah. Ah, buat, buat, buat. Tak ada congak lah, kena buat dulu. Banyak pintu Y. Nak kena ni. Dia nak cari luas kan? Itulah. Itulah ada dua luas tu yang tak boleh ringan boleh hal. Panjang nak lebar je deh. Panjang nak panjang. Ha, yelah. Melawan, melawan. Cik Mazan dengar ni. Apa dengan cikgu apa? Ha? Ha. Oh, Eli. Oh, nama glamour. Tapi tak kena panggil mak dia Eli. Kan suka rumah. Ha? Apa kau petak? Ha? Kalau ada soalan petak. Ha? Kau punya petak? Ha? Apa yang petak kenapa? Tak faham. Tak faham? Itu luas. Yang belorek dengan yang tak belorek. Luas. So, mesti nak cari luas keseluruhan tu. Faham tak? Apalah habis sekarang yang dua soalan yang senang ni. Senang. Soalan biasa ni soalan wajib betul. Lima-lima ni pun kena pakai otak. Kena pakai kepala lutut. Aku nak pilih aku. Kan X tu mesti lebih besar lah. Macam mana? Kan 3Y darab Y bukan tambah. Boleh kau nak suruh dia buat kau ajar dia.
Bakso Fazli. Kau kena banyak aku anak Fazli. Bapak kau kerja kat PPD. Oh? Oh? Betul kan? Kau kena buat Fazli. Nanti kan keluar Azad Iskan, bapak kau tahu dulu tau. Sekolah belum tahu, bapak tahu dulu tau. Habis takkan bapak kau tak pergi kerja, tak nak ambil keputusan Iskan kau. Oh, alamak, alamak, alamak. Oh, kau kepala. Orang nak gaduh ke? Tak, aku dah sediakan tempat kan kalau gaduh. Boleh, tak tahan. Eh, buka. Tapi sudah buat. Positif, negatif dekat nombor yang kecil. Tulis apa Wan? Tadi dia bagi syarat kan, dua-dua nombor tu positif kan, so ambil lah Y tu yang positif dari X. Ambil lah X sama dengan 8 tambah Y tu, masukkan lah. Ha. Betul tak? X 12, Y 4. Betul tak 12 kali 4 dan 48? Tak habis gitu. 53 ni tak habis. Ni pasang tayar je. Belum pasang naik. 53 A. Ni mati dah ni tengah jalan. Tak habis lagi. 16 tu boleh lagi patutkan. Pasang tayar tak pasang net. Matilah. Apa jadi apa? Apa jadi apa? Empat. Kita buat tu dulu. Baru buat tambah empat. Tambah empat. Okey. Ingat eh.
Jangan sangka yang kau tengok perempat tolak tu macam senang, kau anggap tu dah macam tu je. Mesti ada makna. Mesti ada makna. Mesti ada makna, ada lagi. Cek tu betul. Kalau dalam STM, ada makna. Sebab soalan ni kena cek orang suka. Kau orang cek buat macam ni je. Cukup je. Betul je. Sebab kau sangka sampai di sini. Lagilah kalau kau tengok markah ada tiga. Eh, takkan tiga. Kau tengok betul. Macam mana tahu ada kuasa dua tu? Tengoklah kalau kuasa dua mungkin nombor ni nombor kuasa dua. Tak dapat makan penuh lah kalau kuasa ni. Kalau kembang ke dapat atas balik buat apa? Okay. Ha, ini yang korang akan biasa jumpa lah. Kita panggil darab silang. Ni ada sila. So 8x kuarter 2 18. So pindahkan ke sebelah. Nampak? Okey, dia ni korang tak perlu tulis tak. Tak perlu. Ya. Kena tulis jawapan 2. Iaitu 3/2 dan negatif 3/2 dalam mat pun kena eh. Ingat eh, setiap kali korang punca, jangan lupa tulis jawapan positif, negatif. Soalan ni dia dah bagi. Luas kecil dengan luas yang buat kawasan yang tak boleh adalah ni dengan ni. Tambah adalah jadi nak cari luas ni yang ni darab ni. Sebab tu dia buat darab. Dan, ha, ya yeah, sini pun ada positif dan negatif. Tapi kita ingin kalau panjang ni lah. Oh. Okey, yang ni dia bagi tahu dah tadi kan saya dah bacakan ayat hasil darab dua nombor adalah 48, hasil tolak nombor itu adalah 8. Jadi kalau kita labelkan sini x, x darab y lah. Bermakna kita boleh tahu yang x tu adalah nombor yang lebih besar. Okey. So sebab itulah kita buat persamaan serentak. Sebab tu nampak tertinggalkan ni pindahnya ke sebelah. Jadi ni. So yang ni kita masukkan dalam x nah, yang ni. Yang gantikan ni nampak. X darab y sama dengan 48. Nampak dengan 3. Tengok. Jumpa lagi. Tapi masalah soalan kita ni, kau kena baca dan fahamkan lah. Sebab kau akan jumpa balik. Eh, masa-masa dua. Masa dua buat ni, jumpa balik. Ha. Okay. Next, saya dah banyak kali cakap. Kena tahu cara buat ni. Sebab nanti ada soalan yang memang kau kena guna ni. Tak terlihat. Ha. Kalau kau gunakan kereta, tak dapat. Ada. Ha. Okey. Dah habis tak minum. Okey, kita pergi ke bar tiga. Ini banyak pula nak kita list ni. Kita pakai projector.
Okey. Okay, so tentukan sama ada setiap mereka jawab dulu. Apa lah itu pula, itu pula. Tentukan sama ada setiap yang berikut ialah penyataan. Ingat, penyataan korang baca, korang tahu sama ada dia benar ataupun palsu. So, kalau korang tengok kad yang nombor satu ni, boleh jadi benar ke boleh jadi palsu? Benar. Bila dia korang tahu dia benar, maksudnya dia adalah penyataan. Pernyataan. Okay. Hasil tambah 7 dan 2 ialah 14. Palsu betul? Korang tahu dia palsu bermakna dia adalah penyataan. Okey. Ungkapkan 1, 7, 5, 3 dalam bentuk piawai. Sebab tak tahu benar atau palsu kan? So dia jadi bukan penyataan. Okey. Ada apa-apa soalan sampai situ? Okey, tak ada soalan eh? Okey. Sepadam eh, ada rekod. Okey. Tak apa sepaham, walaupun serekod ni korang tak tengok kan, korang hebat dia faham. Okey. Tentukan sama ada penyataan diberi benar atau palsu. Negatif 3 kuasa 3 iaitu negatif 27. Apabila kita tambahkan dengan 27, kita dapat kosong. Benarlah. Okey, 9 bukan 1 kuasa 2 sempurna. 9 bukan nombor kuasa 2. Palsu. Sebab 3 kuasa 2 sama dengan 9. Negatif 3 kalau ada kurungan sama juga dengan 9. So jawapannya adalah palsu. Okey, nampak beza dua soalan tu. Satu dia nak menentukan penyataan. Satu lagi ni nak menentukan sama ada benar ataupun palsu. Okey. Okey, lengkapkan dengan tanda tu. Okey, lebih besar lebih kecil? Lebih besar kan? Supaya menjadi benar kan? Lebih besar lah kan? Negatif 2 kuasa 2, 4. Ini negatif 20, negatif 8. Kan? Ni nak jadi palsu? Terbaliklah kan? Sini kan? Okey, kalau jadi benar. Betul? Oh, jasa je yang buat ni. Adakah yang berikut satu penyataan atau bukan penyataan? 78 nombor ganjil. Palsu bermakna dia adalah penyataan. Okey, tentukan sama ada setiap penyataan yang berikut adalah benar atau palsu. 8 ialah faktor sepunya terbesar bagi 48 dengan 64. Betul tak 8 boleh bagi 48 dan boleh dibagi dengan 64? Dua-dua boleh? Dua-dua boleh? Bermakna dia benar. 7 ialah satu nombor perdana. Benar lah. Ha, benar. Tapi betul ke 48 dengan 64 tu satu punya terbesar 8 ke dia lagi besar? Mari kita buat. Ha.
Kan? Kita tahu kau susah nak tu pun kau tak nak buat cara ni. 48, 64 je.4 kali 24, 3 kali 16, 4 kali 12, 5, 6 kali 8, 7, 8 dah. Okay, 1 kali 64, 2 kali 32, 3 tak ada, 4 ada. 16 kan? 16, 5 tak ada, 6 tak ada, 7 tak ada, 8. Tak pakai 8. Dah, stop. Eh, mana tu kumpulan besar? Ada tak? 16. Kan? So, palsu. Cari pemadam. Kalau sampai isa padam, koyak kertas. Yes. Bermakna kalau soalan yang ada melibatkan faktor, buat kiraan dulu. Jangan terus tulis benar atau palsu. Faham? Faham. Soalan itulah yang merangkap. Macam mana saya tahu dia palsu? Sebab saya tengok yang bawah ni benar. Sebab bila ada dua soalan, salah satu mesti jadi palsu. Tengok, dua-dua benar macam tak kena je. Check balik atas tu. Sebab yang bawah tu dah betul-betul, dah betul-betul benar kan? Yang atas tu boleh kira lah. Kira. Tapi kalau dah memang palsu dan benar, tak payahlah. Kau tak kira pun tak apalah. Memang dah betul lah tu. Okay, itu trick dia. Right, next. Sebuah oktagon mempunyai 6 sisi. Oktagon. Palsu apa sisi? 8. Okay, yang ni nanti kita akan belajar bab seterusnya. Sebab tak masuk peksa kan, saya tak ajar lagi lah. Berdasarkan rajah van yang ditunjukkan, bukan van sekolah bukan? Kan, van sekolah kan? Orang kena COVID semua, tak boleh pergi sekolah lah, apalah kan. Macam kan zaman COVID. Okay. Berdasarkan rajah van yang ditunjukkan, lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan perkataan semua dan sebilangan untuk menentukan pernyataan yang benar. Okay. Semua unsur Y, okay, tengok. Kita tengok. Y berada di dalam X, betul? Maksudnya, semua unsur Y berada di dalam X. Sebab Y ada dalam X. Kalau korang nak, kalau dia buat terbalik. Dia buat X dulu, lepas tu dia buat Y. Korang buat sebilangan unsur X berada ialah unsur Y. Kalau huruf tu terbalik. Sebab sekarang ni Y yang ada dalam. Kalau diterbalikkan, dia jadi sebilangan. Tak apa, nanti kita akan, nanti bab 4 belajar, nanti kau faham lah kenapa. Tapi kalau ada dalam, Y tu ada dalam, maksudnya dia jadi semua. Okey, tentukan sama ada setiap pernyataan yang berikut adalah benar ataupun palsu. 7 dan yang kita 7 ialah punca kuasa 2 bagi 49. 49 kuasa 2 dapat apa? Punca kuasa 2 49 dapat 7 dan benar. Sebab tu saya dah bagi tahu awal kan. Bila punca kena ada dua jawapan sama ada positif dan negatif. Okey. Art kuasa 2 adalah 16. Betul. Negatif 6 lebih besar daripada negatif 4. Palsu. Tapi dia bubuk atau kan? Benarnya dia jadi benar. 5 dan 4 adalah faktor bagi 80. Betul ke 80 boleh bagi 5? Boleh? Boleh bagi 4 juga kan? So benarlah. Bermakna jawapan korang semua benarlah.
dah check betul-betul kan? Macam tadi, kita boleh check. Kita check lah balik. Macam ni kita dah check lah dah. Betul lah. Tu je lah jawapan. Tak perlu check macam tadi. Sebab soalan tadi, kita boleh kira faktor. Kita boleh kira. So, kiralah. Untuk confirmkan jawapan korang. Okay, faham eh? So, jangan abaikan. Kau tengok terus. Tak, kalau boleh kira, kau ya je. Habis yang rugi yang markah kalau salah. Okay. Next. Gabungkan pasangan penyataan yang berikut untuk membentuk satu penyataan yang benar. Disuruh gabungkan penyataan yang berikut untuk membentuk satu penyataan yang benar. Saya suruh gabung untuk satu penyataan yang benar. Maksud gabung tu, kalau kalau disebut benar atau palsu, korang sama ada letak dan atau ataulah. Dan atau. Tengah-tengah dia nak letak dan atau. Tu je. So, korang, korang tengok penyataan A dengan penyataan B. Salah satu tu, tengok yang A tu 23 adalah batu perdana. Benar? Benar? 7 tambah 4 darab 2 dapat 22. Okey. Satu benar, satu palsu betul? So tengah-tengah dia letak apa? Atau. So saya bacakannya. 23 ialah faktor perdana. Atau 7 tambah 4 darab 2 sama dengan 22. Sebab dia nak jadikan penyataan yang. Tapi kalau dia jadikan penyataan yang palsu, tengah-tengah dia letak apa? Dah. Nyatakan sama ada penyataan yang berikut adalah benar atau palsu. Okey, check. 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2. 2 kuasa 2, 4 kan? 3 kuasa 2, 9. 9 tambah 4? 13. Adakah 13 lebih besar daripada 16? So, belah kiri jadi palsu eh. Ingat, dia pakai dan eh. Okey. Kalau dah palsu, sepatutnya palsu lah kan. Tak payah cek. Nak cek pun boleh. Kalau dan, dah satu palsu tu palsu lah. Malu dia jadi benar. Atau kena cek lah kalau tahu. Okay? Ha, tapi memang pak palsu pun lah. Negatif 24, dia kata lebih besar daripada negatif 0.5. Dua-dua palsu. So kan palsu-palsu tu jadi benar. Tak, tak boleh. Kepalsuan tu tetap menjadi kepalsuan. Okay, alright. Okay. Okay, lengkapkan pengkuantiti semua atau sebilangan untuk menjadikan penyataan itu benar. Nombor perdana adalah nombor ganjil. Sebilangan nombor perdana adalah nombor ganjil. Kenapa sebilangan? Sebab 2 adalah nombor genap. 2 kan nombor perdana. Okey, tulis dua implikasi daripada ayat yang berikut. Okey. Okey, ini kena sebenarnya. Apa implikasi? Sudah lupa ke? Apa? Kalau implikasi nak pakai ayat apa? Apa ikut apa? Apa jika? Jika teringat padanya. Okey. Jika X tambah 5 sama dengan negatif 3, maka X sama dengan negatif 8. Itu implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua, jika X sama dengan negatif 8, maka X tambah 5 sama dengan negatif 3. Faham? Jangan salah tulis perkataan terutama ejaan dia. Kau tulis mak. Kasih dengan mak sampai nangis. Ha. Ataupun jik. Lupa tulis A. Okay. Okay.
Salah lah. Kau salah, salah juga. Okay. Alright. Okay. Okay, next. Tulis satu pernyataan berdasarkan implikasi yang diberi. Maksudnya, jika dan hanya jika. Kena tambah tengah-tengah dia. Ah. Okey. Implikasi yang pertama. Tak boleh lah tulis jika kan sebab dah dia pakai jika maka kan. So kita pakai implikasi yang pertama lah sebab dua-dua sama kan. P ialah satu sudut tirus. Tirus jika dan hanya jika. Kan boleh pakai ni buat surat cinta. Jika dan hanya jika aku mencintaimu. Kan ni nada dia lain lah sikit kan. Nada 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 romantik. Okay. So, jika dan hanya jika P, alamak tak ada tanda. Kurang daripada 90 darjah. Darjah tak ada. Jadi cara tapi saya lupa dulu. Okay? Faham? Ha, pakai implikasi yang pertama. Jangan pakai implikasi B. Ha, pakai yang A punya. Ubah yang A punya. Jangan ubah yang B tau. Ubah yang A. Sebab B, A tu daripada asal. Okay? Alright. Seterusnya. Nyatakan akas pernyataan yang berikut dan tentukan sama ada akasnya benar. Apa benda akasnya? Akasnya benda tadi lah. Ha, yang tadi kita buat tadi tu. Jika N lebih besar daripada 12. Apa pasal pula? Pulang balik apa hal tak? Ya, ya. Ini nombor berapa tadi? Nombor apa? Ini nombor berapa? Soalan nombor apa tadi? Dah gelap. Dah gelap. 16. Eh? 16 C? 19. Okay. Kalau tadi, dia minta buat satu pernyataan. Akas, terbalikkan dia. Jika N lebih besar. Bukan kecil, bukan? Terbalikkan perkataan dia. Terbalikkan tu je. Itu kita belum yang kok, yang apa tu? Yang empat tu. Belum lagi, belum. Jika N lebih besar daripada 7, maka N lebih besar daripada 12. Okey, test, Ini tanya benar ke palsu kan? Dia tanya benar ke palsu? Test. Okey, dia kata N lebih besar daripada 7. Kita katalah N dia sama dengan 8. Betul tak 8 lebih besar daripada 12? So? Jawapan dia jadi? Palsu. Korang ambil nombor kecil lah. So, kan? Kan kalau 13 kan? Boleh? 13 kan lebih besar daripada 7. 13 kan lebih besar daripada 12. Janganlah kita ambil yang paling kecil. Kau tengok 13 memanglah betul. Kau kena tengok semua nombor yang jadi kemungkinan. Dalam kes ni, nombor paling kecil yang ada 8 lah kan? So, masukkan kat 8. Adakah 8 lebih besar daripada 12? Tidak. So, dia jadi palsu. Eja palsu betul-betul, eh? Bukan pelesu. Palsu lagi teruk. Kalau cikgu tu baik, dia tolonglah tambahkan kan, L? Alright. Okay, bentukkan satu kesimpulan induktif bagi senarai nombor 4, 8, 12 yang mengikut pola yang berikut. Okay, apakah itu kesimpulan induktif? Apa benda tu kesimpulan induktif?
Apa benda tu? Ha, dah ujung-ujung ni saya tak ajar gitu. Saya ajar terus. Macam mana eh? Korang tengok eh. Ini kalau korang ingat korang ada belajar masa form 2. Pola dan jujukkan. Masa PKP. Ha. Masa online ni semarah. Antara orang yang semarah saya ingat Fatihah. Sesuruh ulang buat balik. Ha, kan? Buat lagi, buat lagi, buat lagi. Masa online. Kan? Ha. Kan? Lah. Ha. Yang tak tahu tak merasai saat itu. Kan? Saat-saat manis. Ha. Suara saya tetap sama kan masa online? Okay. Macam mana tengok? Mula dengan 4. So dia akan 4 lah. Okey, kalau tengok 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 kan dia nombor yang sama betul tak? 1 2 2 2 2 3 3. So kalau macam ni kau tulis 4n. Okey, check. Betul tak kalau sini 4n, n tu gantikan dengan 1 dapat 4? Betul tak kalau n kat sini kita gantikan dengan 2 dapat 8? Betul tak n yang kat sini kalau kita gantikan dengan 3 dapat 12? Okey, cara tulis je 4n, koma di mana? Ataupun tak tulis di mana? Tulis. Sekejap saya nak tengok skema dia macam mana dia tulis. Ha, kena tulis di mana? Di mana kena tulis? Ha, dah tulis di mana? Di mana n sama dengan 1, 2, 3, koma, dot, dot, dot. Kenapa, kenapa tulis sama 3? Tak soalan tu sama 3? Ha, kalau dikata tulis sama 10, tulis sama 10. Lepas tu jangan lupa dot dot dot. Ha, dot pun 3. Ha. Okay. Ha. Kalau dalam BM, di mana ni kena jauh kan? Tahu ke? Ha. Tapi dalam mat tak apa. Sebab cikgu mat bukan cikgu BM. Ada ke cikgu mat cikgu BM ke sekolah? Tak kan? Ha. Sebab tu saya tak belajar BM. Masalah kodnya, mak korang telefon saya suruh ajar BM. Tu kata gila ke aku? Nak ajar BM tak boleh. Ha. Ha? Tak letak? Mulai hari ni letak? Ni SPM punya. Kalau form 2 punya tak letak? SPM letak? Ha, ya, yeah, saya tahu. Ha, saya semua tengok skema semua ada di mana itu masalahnya. Tak, nanti saya buktikan dekat skema negeri. Nanti kalau ada soalan saya tunjuk. Ha, dia tulis tak di mana. Kalau ada kau kena ikutlah. Ha, okey. Alright. Tukarkan kebenaran dan kepalsuan. Wah. Serius eh. Bagi pernyataan yang berikut dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. Sudut cakar adalah kurang daripada 90 darjah. So? Ha, so nak berubah apa? Bukan ke tidak? Ha, okay. Ha, bukan eh, saya baca bukan. Sudut cakar adalah bukan kurang daripada 90 darjah. Sudut cakar adalah adalah tidak kurang daripada 90 darjah. Tidak kurang tapi sudut cakar adalah bukan kurang daripada 90 darjah. Sudut cakar adalah tidak kurang daripada 90 darjah. Ha, tidak jawapan dia. Alah, sebab tu bila korang baca, bacalah 3 kali. Korang akan dengar tu, korang akan, mata korang tu dengar sedap tu. Ha, baca kebaik kuat, satu dewan dengar pun tak apa. Ha. Tak, korang tu kan bagi jawapan kat dia. Korang bacakan je. Ha? Apa dia? Ha, sekarang tidur lah ambil mana. Kita bacakan je, confusekan orang. Tak, dia kena amaran je, tak kena keluar lagi.
kena amaran ni. Bagi sebaik kat kuning lah. Macam tu lah, macam tu lah. Macam orang main chess lah. Dia kalau contoh apa horse jalan L kan, dia pergi jalan straight, dia dekat kuning lah. An an apa tu move unrule move lah, macam tu lah. Boleh. Lawan boleh report. Okay. Alright. Oh, premise. Premise macam rumah macam tak tak bukanlah ni premise tapi misal. Okey. Tak, bab ni soalan ni kurang betul lah. Sebab soalan ni satu muka surat je. 10 markah. Tapi dah respon senang. Nanti saya tunjuk. Untuk kalau sempat sempat kot hari ni. Nanti jap pukul 5. Okey. Premis 2. Premis 1, semua segi 4 tepat mempunyai okey besarkan. Semua segi 4 tepat mempunyai 4 sisi. Tapi dia bagi kesimpulan PQRS adalah satu segi 4 tepat. Agak-agak kat premis 2 nak tak apa? QRS ialah ha, dia ada jawapan kan nanti ni. Apa pasal pula? Dah salah lah 3 tu salah kat. Dekat soalan atas dia pergi 4 kan. Kau pergi letak 3 apa hal? Ha. So jawapan jawapan A dah salah lah kan. Ha. Dia kata bukan. Okay. Jawapan dia? Okay. Tengok eh. Sampai tanpa tengok jawapan. Macam mana sejawab. Tengok eh. Tengok eh. Tengok eh. Cara sejawab tanpa tengok jawapan. Tengok eh. Semua segi empat tepat mempunyai empat sisi. Okay. Segi empat tepat disebut sekali. PQRS pun disebut disebut tapi segi empat tepat disebut dua kali. Nampak tak yang ni dengan ini? Potong. So yang tinggal PQRS dengan empat sisi. So PQRS mempunyai empat sisi. Itu cara jawab dia. Oh tak belajar macam tu eh? Tak belajar macam tu ke? That's why you meet me. Tak belajar macam tu. Tak belajar macam ni tak diajar. Diajar. Jangan ajar orang. Ha, tak betul lah. Jangan ajar orang. Nak baca. Bayar. Tak boleh. Penuh. Tusi penuh. Bayar lah. Boleh, boleh. Baik, minta RM50. 10 je kau ambil. 40 se. Boleh, boleh, boleh. 40 tu. Saya yang cakap ni. Bagus, bagus. Kau sokong se bagus. Tak boleh masuk tusi kan. Macam mana? Kan? Okay. Tak sebagai idea. Kau boleh buat duit kan. RM10 kan? Boleh. Tapi ajar yang pertama tu jangan pergi faham betul sebab dia boleh tanya lagi. So duit, boleh buat duit lagi. Okay. Lagi sekali. Nampak? Senak, senak. Okay. Dia hanya boleh guna bila ada salah satu yang tadi tu sesuai digunakan bila salah satu premis satu atau premis buruk tak ada. Kalau conclusion tu tak boleh. Ha, dia kena buat conclusion. Okay. Saya tak tengok jawapan lagi. Okay. Jika n lebih besar daripada 2, 3n lebih besar daripada 6. Dia kata 3 lebih besar daripada 2. Tak boleh, ni tak boleh potong-potong. Ni memang kena tulis jawapan terus. 3 lebih 3 lebih besar daripada 2. Betul tak? Kalau dikata 3 lebih besar daripada 2. Betul tak? 3 lebih besar daripada 2. Betul? Ha, mak. So, jawapan ni? Okey, Safi nak bawa jawapan 9 lebih besar daripada 6. Lock? Okey, Safi lock. Orang lain nak lock yang mana? Adakah ada siapa-siapa nak lock jawapan ni?
Lagi lagi ada lagi. Dah kita bagi sebagi lah idea ni kita tengok jawapan. Ada yang ketiga ada lagi? Ada lagi? Dah, dua ni je. Dua ni je. Ada lagi tak? Ada bagi idea? Dua, okey. Dua-dua lock. Ya? Yeah? So, jawapan dia adalah? Eh? D jawapan dia. Lang, call lock ke tukar bubosi pula? What? Dia maksudnya, bila ni dia bagi nilai kat situ, dia bagi nilai, masukkan nilai. Faham? Faham? Tadi kan dia dah gantikan N tu sama dengan 3 lah kan? Kan? Ha, so masukkanlah. Okey, andai kata. Andai apa? Andai aku dapat putarkan masa. Ada lagu kan? Ha, andai aku dapat putarkan masa, lagu tu sesuai dinyanyikan korang lepas SPM. Kalau result tak bagus. Ha, baru teringat. Oh, lemak. Andai aku. Ah, tak nak lah kan? Tak nak lah kita putarkan masa. Memang tak ada lah. Kalau okay. Kalau kat sini tukar, dia tukar eh, dia tulis N sama dengan 1. Tak boleh lah. Mana boleh satu kul besar pada 6. Ha, dia akan jadi, dia akan tanda bukan. Ha, tanda bukan. Ha, tapi belum jumpa lah. Maksud ada tanda palang. Kat sini tak boleh buat palang kat sini. Ada, ada soalan macam tu nanti. Ha, okay. Eh? Ha, saya bagi contoh. Okay, nanti ada contoh tu saya tunjuk. Okay, dah habis dah? Pula dia. Okay, soalan nombor 3 kan? Okay, wow, premis 1 tak ada. Kita buat cara potong. Q tidak boleh dibahagi tepat dengan P. P ialah bukan faktor bagi Q. Alamak, tak boleh nak potong. Okay, memang tak boleh potong. Dia, premis 1 tu gabungan antara dua-dua. Ya. Jika... Okay, jika teringat panggil. Jika Q tidak boleh dibahagi tepat dengan P. P bukan satu faktor bagi Q. Oh, kau nak buat jika Q tidak boleh dibahagi tepat dengan P, lepas tu maka P bukan satu faktor bagi Q. Kau nak buat macam tu. Okay, okay, lock eh, lock eh. Okay. Semua faktor bagi Q tidak boleh dibagi tepat dengan P. Semua faktor bagi Q tidak boleh dibagi tepat dengan P. Jika P ialah faktor bagi Q, maka Q boleh dibagi tepat dengan P. Okay. Macam mana? Kenapa? Jawapan korang B lah, betul lah. Tapi patutnya korang pulih jawapannya lah. Jika Q tidak boleh dibagi tepat dengan P, P, maka P bukan satu faktor. Okey. Macam ni. Saya nak terangkan kat korang satu benda. Jawapan dia B. Nampak jawapan dia? Jawapan dia tak ada bukan ke? Oh, kenapa tak ada bukan ni? Eh? Oh, okey. Okey, saya tulis balik jawapan kat atas. Jika Q boleh kan? Dibahagi. Okey, boleh baca ya sebutan doktor ni? Boleh. Bagi tepat dengan P, maka P satu faktor bagi Q. Ha, lambat sikit lah tulis pakai ni kan. Okay. Tapi hari itu masuk online lagi. Teruk korang lagi lambat.
Teruk gila tulisan. Ada rekod itu saya simpan lagi. Tak apa, nanti kita kita kenang masa depan nanti. Kita lepas kita kenang. Tunggu tunggu. Eh, rekod itu saya simpan. Punya lambat kelas sebab terpandang semua. Ha. Tak apa, jangan cakap. Kesian orang-orang tak faham ni. Nanti sekali-sekali, nantilah ada masa dia sebut online. Nanti bagi orang-orang yang ni rasa. Bagi dia orang jawab. Dah ni rasa kepayahan. Orang ni dah rasa kepayahan waktu tu. Okay. Alright, tengok eh. So, bila dia kata kat sini tidak boleh. Bermakna, tadi Ailat tadi dia kata boleh kot. Bila dia ditulis tidak boleh. Kat sini ada perkataan tidak boleh kan. Dia kata Q tidak boleh dibagi tepat dengan P. Dah berubah untuk ayat yang pertama ni dah berubah kot. Dekat sini dia pakai ayat yang pertama. Bermakna korang punya conclusion ataupun kesimpulan ayat yang kedua ni lah. Dan kena tambah tidak atau bukan. Cuma tengok kalau sertak P tidak satu faktor bagi Q. P bukan satu faktor bagi Q. Yang mana elok digunakan? Bukan. Ha. Faham? Maksudnya, salah satu korang akan guna tidak, salah satu korang akan guna bukan. Kalau korang nak guna tidak, satu lagi guna? Bukan. Okay. Ingat? Okay, saya nak terang, nak ingatkan sekali lagi. Biasanya, premis yang kedua ni, dia akan jadi pembangkang. Katalah ayat pertama tu ayat positif. Ayat premis dua tu dia membangkang ayat pertama. So ayat kedua tu akan jadi ayat negatif jugalah. Faham? So sekarang korang dah tahu yang premis satu ni adalah jika maka ayat yang tidak ada tidak ada tidak dan bukan. Nampak? So dia ada sebenarnya ayat positif lah. Bila premis dua tu membangkang ayat positif, positif tadi, kesimpulan tu akan jadi negatif juga. Sebab tambah bukan atau tidak lah. Tu maksud dia, maksud saya tadi. Okay. Nampak? So korang dah tahu premis satu mesti ada jika dan maka. Okay. Jelas? Okay. Tak apa. Kita akan bagi, kita sempat lagi nanti. Sebelum tu kita dapat peksa lagi. Okey, semua nombor kuasa 2 sempurna boleh ditulis dalam N kuasa 2. 49 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Apa jawapannya? 49 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Jawapannya? Eh, jawapannya. 49 adalah 7 kuasa 2. Okey. So last kali untuk soalan objektif. Yang ni. Tanpa melihat jawapan, kau tengok kat sini saja. Yang berubah adalah 1 2 3 4 ni. 1 2 3 4 tu akan jadi n tolak 3. Di mana? Okey, di mana n sama dengan 1 2 3 4, koma, dot dot dot. Okay. Kat jawapan ni dia tak tulis pula. Tak apa, nanti saya check balik kat skema skema SPM. Okay. So jawapan dia adalah P. PN. Tapi dia tak tulis 4 kan. Tak boleh lah ikut. Jangan ikut. Jangan ikut. Okay. Sebutan kelima bagi senarai yang dibawa adalah, buat yang ni. Kalau saya buat ni dulu. 15 tolak 2N kuasa 2 kan? Masuklah 5. Itu dapat apa? Negatif? Lima kuasa 2, 25. 25 kali 2, 50. Negatif 35. Jawapannya adalah D. Okay. Alright. Okey, dah pukul 5, jadi saya nak kena ambil answer keluar awal hari ni. Okey, so saya nak korang gunakan masa yang ada untuk membincangkan jawapan yang ketah 2 ni.
Okey? Ha, jawapan kertas 2 ni kita kena buat ayat. Nanti kita setulis kat sini juga lah. Pembincang tengok balik apa ayat dia. Nanti kita bincang sama-sama. Okey? Alright.